Selanjutnya di video kali ini kita bakalan bikin section testimonial. Kita langsung aja ke Reelum, kita copy. Teman-teman cari aja yang testimonial yang free-nya, kita copy yang ini yang mirip ya. Langsung kita paste aja di page wrapper. Kita paste di sini. Oke. Selanjutnya tinggal kita copy aja ini. Ukurannya itu 50 bol, line height-nya 56. Ukurannya itu 3 rem. Oke, kita pakai ini aja, kita nggak ganti ya karena kelihatannya cukup mirip ukurannya. Oke, selanjutnya di sini kita cek ini pakai border ya, sekitar 20, ada shadownya, blurnya 100. Oke, tinggi lebarnya 380, lebarnya tingginya 370 aja kita bikin. Oke, di sini testimonial widthnya, oke, max widthnya 380. Oke, height-nya 100% kita bikin. Oke, max widthnya 370. 370. Oke, kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya ini testimonial yang bagian ini kita hilangkan stroke-nya. Oh, sorry, bukan stroke-nya. Ini teksnya nih. Ini kita hilangkan stroke-nya. Selanjutnya kita kasih background putih. Oke, habis background putih kita kasih radius 20. Oke, setelah itu kita kasih shadow. Shadownya ini blurnya 100. Oke, opacity-nya itu 7, tadi 10 aja kita kasih. Oke, seperti ini. Yang kita cek warna bintang ini biru ya. Nah, ini kita cek dulu ini bisa diganti. Ini colornya coba kita ganti ini. Oke, ini bisa diganti karena dia pakai nggak langsung image ya. Oke, tinggal ini kita cek jaraknya ke atas itu 60. Berarti di sini testimonial client ke atasnya itu 60. Yap, seperti ini. Tinggal iconnya, fotonya, saya ada export fotonya di Figma-nya, tinggal saya put aja image 1, 2, 3, open. Oke, tinggal ini kita open juga, kita replace image-nya, kita replace image-nya. Oke, ini ya, dan kita cek namanya, kita copy aja Kartik Basal. Kartik Basal yang ini sesuai fotonya ya, kotanya. Oke, namanya aja kita ambil, namanya kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V lagi. Cek lagi namanya, namanya agak susah ya. Cek lagi di sini. Oke, ini udah mirip, tinggal teman-teman sesuaikan aja paddingnya ke atas, marginnya ke atas 60. Berarti dari ini testimonial, oke, testimonial ke atas itu harusnya 60, cuman ya di margin bottomnya ini 0 rem. Bottom ini 5 rem, berarti kita kasih aja 4 rem cukup. Oke, selanjutnya apalagi kurang? Oke, udah oke teman-teman, jadi seperti itu untuk ngatur ini, tinggal jaraknya lagi di atas 30 kita ganti. Ini testimonial bebas ya, dari ini ke atas atau dari bawah ke sini. Ini kita buka
kasih 2 rem aja atau 4 rem. 2 rem aja. Oke, jadinya seperti ini. Silakan diikutin teman-teman untuk slicing bagian ini.